Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hillary atau Edi Hillary sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan pihaknya sudah menandatangani surat perintah penyidikan atau sprindik pada kasus tersebut. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Sabia. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Edi Hillary bukanlah orang baru di dunia hukum. Sebelum menjadi Wamenkumham, dirinya dikenal sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada. Pria kelahiran Ambon 10 April 1973 ini digadang-gadang menjadi profesor termuda di Indonesia setelah mendapatkan gelar tersebut pada usia 37 tahun. Edi kerap menjadi sebagai saksi ahli di beberapa persidangan besar. Contohnya saat menjadi saksi ahli pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaya Purnama. Edi juga dihadirkan sebagai saksi oleh tim pasangan calon presiden wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin saat sidang sengketa hasil pemilihan presiden pada 2019 lalu. Sebelumnya, pada 2016, Edi sempat menjadi saksi ahli kasus pembunuhan Mirna Salihin yang wafat akibat menenggak kopi bersianida. Sebelum menjadi bagian dari kabinet, Edi juga dikenal sebagai pihak yang sering memberikan kritik terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Kala itu, dirinya menganggap Omnibus Law Cipta Kerja memiliki hukum yang tumpang tindih antara hukum pidana dengan hukum administratif. Berat ringannya ancaman pidana itu tergantung dari dampak suatu perbuatan. Celakanya, undang-undang ini semakin bahaya dampak yang diakibatkan, semakin ringan hukumannya.